Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Adi Dayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ayah saya meninggal satu tahun yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi Semoga Allah memberikan penerimaan terbaik, ampunan, kemuliaan dan menempatkan di tempat yang terbaik juga bagi para ayah-ayah lain atau hamba-hamba lain yang telah kembali kepada Allah dalam keimanan. Ketika masa iddah ibu saya, Ketika masa idah, ibu saya ingin menikah lagi karena dilamar orang. Ibu saya tetap menikah setelah masa idah selesai enam bulan setelah wafatnya ayah saya. Bagaimana sikap saya untuk berbakti kepada ibu meskipun kecewa dengan keputusannya terhadap ayah angkat? Bagaimana sebaiknya saya bersikap kepada ibu itu? Ya sikapnya anak terhadap ibu. Ya kecewa itu ya biasa manusiawi. Quran juga menyeratkan itu tapi jangan sampai kekecewaan itu melahirkan sikap-sikap yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang berpotensi menghadirkan kedurhakaan apalagi sama ibu masalahnya bisa panjang ya bukan hanya di dunia itu bisa sampai alam kubur bisa sampai ke akhirat contoh misalnya ada enggak ayat di Quran kalau kita sedang kecewa enggak boleh ditumpahkan pada orang tua khususnya ibu ada buka Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra' ayat 23 itu. Dan seterusnya. Wa qadra rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughana 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhuma. Ya, Allah sudah menetapkan hukum dan kalau sudah menetapkan hukum enggak bisa ditawar. Enggak bisa ditawar. Baik, ya, kecuali nanti hal-hal yang telah Allah tetapkan, ketentuan-ketentuan lainnya, ya, sebagai alternatif hukum. Hikmahnya banyak nanti, dan di antara ketetapan itu, selain penyembahan mutlak hanya kepadanya, juga berbakti kepada kedua orang tua, dan bakti kepada kedua orang tua itu diikat dengan sifat ihsan. Jadi, di antara amalan langsung di dalam Quran yang disifati dengan sifat ihsan itu, bakti pada orang tua itu, ayatnya cukup banyak itu. Ya. Yang di Al-Ahqaf misalnya ayat 15. Wa insana biwalidayhi ahsana. Ya, banyak nanti yang di Quran surah 31 Luqman ayat 14 tuh. Bedanya nanti yang di Luqman wahnan ada wahnin. Ya, yang di Al-Ahqaf itu Quran. Dan itu nanti banyak itu. Ya, banyak gambaran-gambarannya. Nah, saya ingin turunkan dulu Bahkan kalau keduanya masih ada Dan menjelang masa-masa sepuh pasti akan ada itu itu indikasi dari Quran akan ada sikap-sikap dari kedua orang tua itu mungkin anda yang tidak sepakat ya tapi jangan sampai menjadikan anda itu kurang bakti kata Quran kadang-kadang minta diingat lagi coba kalau kamu di posisi sedang dirawat jangan jangan sudah lahir deh sebelum lahir aja kata Quran itu ya misal di Quran surah ke 31 ayat 14 wawasainal insana biwalidayhi baik hamalathu ummu wahnan

syukurani amatakal lati anam talaya wala walidai wala walidai wa an amal salihan tardau wa asrih li fi zurriyati inni tubatu ilaika wa inni muslimin surat apa? alakuf posisinya kanan kiri Upak. Upak, bagus. <laughs> bagus. <laughs> jangan terlalu detail ya. Baik. Jadi, ke orang tua itu, kata Quran, kalau ada yang kurang berkenan, eh ingat kamu deh. Ini Allah yang nyampaikan. Semasa dikandung, jangan dulu lahir. Bagaimana beratnya mengandung itu? Jadi di Luqman ayat 14 itu disebut wahnan ala wahnin. Ya, Wahnan ala wahnin itu sesuatu beban yang sangat luar biasa sampai mohon maaf ya sampai yang merasakan di satu titik tapi dampaknya bisa ke semua titik ya Anda pernah olahraga angkat beban kan angkat beban itu kan yang diangkat itu di pundak tapi kan tumpuannya ke semua ya nah itu di, diilustrasikan begitu ketika seorang perempuan mengandung itu rasanya bisa kemana-mana dan kadang-kadang nggak -kadang nyaman tapi dalam situasi nggak nyaman pun nggak bisa disimpan dulu misalnya ya ini mamah mau masak sebentar ya ada istirahat dulu nggak bisa itu 9 bulan 10 hari kurang lebih dibawa dan seterusnya dan ada rasa-rasa tidak nyaman pun ditahan miring kanan nggak sulit kiri juga susah dalam tidur ya dan seterusnya nah situasi itu itu dibawa kepada kita anaknya untuk berpikir jadi kalau kamu mau marah kamu mikir dulu kalau mau berkata ah pun mikir dulu apalagi harus sampai membentah berkata yang kasar. Ya, karena ibumu pun saat mengandung kamu itu normal ya nggak pernah bentak-bentak kamu. Ya, apa sih nendang-nendang dulu? Kan, kan begitu kan? Eh, sudah kerasa nih nendang-nendang. Malah yang keluar kan kalimat-kalimat yang halus. Ya. Yang paling dahsyat tuh begini, bahkan ketika engkau sukses pun dan orang tua kadang nggak minta, kamu mungkin nggak sadar saham kamu itu mungkin cuma 30%. 70%-nya itu ya Bapak Ibu kamu. Makanya ketika kamu sukses, bahkan usia 40 tahun sudah sukses dapat ini dapat itu, kamu jangan lupakan, mungkin saham terbesar kesuksesan kamu itu, itulah doa ibu kamu yang menangis setiap pertengahan malam. Itu keberkahan bapak kamu tuh, yang walaupun cuma menggarap sawah, kebun, serabutan, kerjanya, tapi halal, itu yang dipakai untuk menjadi pondasi kamu sampai sukses kuliah, sampai kelu keluar, ngayu beca, ya, keringatnya keluar sampai kamu sukses, kamu dibanggakan orang, kamu diviralkan, IPK 4 sekian, pekerjaan mudah, aksesnya hebat dan sebagainya. Itu dapatnya semua itu, saham terbesarnya itu bapak ibu kamu. Makanya kalau ada orang yang merasa sukses, jangan dinisbatkan pada dirinya sendiri dulu. Kata Quran itu, hal pertama yang engkau harus lakukan, syukuri nikmat itu dengan mendoakan kedua orang tuamu. Kalau belum bisa ngasih sesuatu, minimal doain yang baik. Oh, itu disatukan tuh. Ya, karena itu mohon izin. Kecewa, tidak nyaman itu biasa. Itu biasa. Tapi jangan sampai kekecewaan itu menghilangkan sifat kasih dan sayang yang sudah tertanam bahkan sejak di alam rahim. Jelas ya? Jangan sampai ada satu nilai setitik menghancurkan susu enggak. Ya itu kan peribahasanya. Jangan sampai kemudian ada sikap satu dua saja yang menghilangkan. Kadang-kadang gini, tidak hanya anak dengan orang tua, hubungan suami istri juga begitu. Dengan teman-teman sahabat juga begitu. Masa karena persoalan yang terjadi dalam lima menit, Anda lupa punya hubungan 50 tahun. Apa selama 50 tahun itu semuanya jelek semua? Apa Anda bersahabat selama lima tahun itu nggak ada senang, yang nggak ada baik, yang nggak ada berbaginya, sampai hilang kemudian hanya karena persoalan lima menit? Kalau melanggar syariat baru diluruskan. Itu pun dengan cara yang halus. Nah ini yang dilakukan sudah tepat misalnya nggak ada persoalan. Persoalan Anda tidak sepakat misalnya dengan pasangan yang dinikahi atau menikahi ibu Anda. Maka itu akan melalui proses. Karena kalau sudah Allah tetapkan pasti ada hikmah di dalamnya. Maka dari situ yang terakhir Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul Masa engkau benci sesuatu dan itu khairul lakum. Masa engkau suka sesuatu dan itu syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Eh, diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ya, dalam konteks ini. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif. Karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan. Kamu hanya berpikir yang sekarang. Karena itu kalau anda tanyakan bagaimana terhadap ayah angkat, ya, bagaimana saya sebaiknya bersikap? Mungkin bukan ayah angkat di sini ya, ya, tapi lebih kepada ayah yang telah menikahi ibu. Bagaimana sikapnya? ya sikapnya berbakti seperti bakti anda kepada ibu berbakti kepada ayah karena dengan menikahi ibu anda itu sudah ada hubungan mahram di antara keduanya jelas ya baik wallahu taala alam bisawab